Kemudian yang kedua Abu Nawas. Kalau Abu Nawas ini selalu menangis, berurekan air mata, dibuatnya syair. Ilahi las tulil firdau si lastulil firdaus, tak mungkin aku ini masuk surga ya Allah, tak layak aku masuk surga. Wala aqwa 'alan nari, tapi aku tak kuat kalau dimasukkan ke neraka. Masuk surga tidak layak, amal kurang. Masuk surga neraka tidak kuat. Karena itu ya Allah, tak lain dan tidak bukan, satu-satunya jalan, Engkau ampunilah aku ya Allah. Meleleh air matanya. Ilahi lastulil firdausiyana. Ahla itu penduduk. Aku tidak layak menjadi penduduk surga. Aku tidak kuat menjadi penduduk neraka. Bagaimanalah ya Allah? Tak ada jalan lain. Mohonlah diampunkan dosaku. Sebanyak apa dosaku? Sebanyak pasir di pantai. Walaupun banyak pasir di pantai, lebih banyak dosa aku dan tidak Allah. Ampunilah dosa. Merasa dia nikmatnya sholat tahajud. Merasakan nikmatnya tahajud itu jiwanya menjadi tenang, tenteram. Biasanya bisa mengusir orang itu dari seteres. Tahu seteres? Seteres atau stres? Stres. Enggak pakai E ya. Mengusir dari stres. Stres itu apa? Tekanan batin. Ada murid saya cantik sekali ngaji di Masjid Al-Fajar Tabubah. Stres dia waktu SMA meninggal. Sebelum dia meninggal itu mulutnya bergerak-gerak begini, tapi suaranya enggak keluar. Sebelum tadi dia tertidur, bangun lagi mulutnya bergerak-gerak lagi. Tak lama situ sudah itu dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun 81. Waktu itu belum populer istilah stres itu, saya baru dengar. Enggak populer. Tapi orang dari itu ceritanya, kenapa murid ustaz itu meninggal kena stres gitu. Ya Allah, seperti itu. Oh, kayak itu orang stres itu. Iya, kenapa mulutnya bicara-bicara tapi suara enggak keluar. Jadi batinnya itu enggak puas gitu. Ada sesuatu yang mau disampaikan tak tersampaikan. Nah, itu stres. Masih gadis dia, kelas 2 SMA. Nah, jadi ditanya, mengapa dia kok jadi stres? Rupanya dia tertinggal dengan ibu tiri. Jadi ibu tirinya ini ngomel terus. Tidak ada perbuatannya yang benar. Mau pergi dari rumah dilarang oleh ayah. Jangan nak, kamu anak gadis tak boleh pergi dari rumah. Tidak pergi dari rumah. Ibu tiri mengomel terus. Terjadilah tekanan batin bertahun-tahun tersimpan. Akhirnya meninggalnya. Bu, jangan stres nak. Jangan ditahan batin enggak? Kok meninggal lah orang? Alur rayu lah. Jadi jangan sampai stres. Obat stres adalah sholat tahajud. Nangislah di situ, hati kita akan puas. Salurkan di situ, berbisik dengan Allah, munajat. Ya Allah, ikulah orang banak, ya Allah. Ibu tiri seperti ini, ayah jarang-jarang di rumah. Kalau kita menangis, mengadu kepada Allah, Allah akan mendengarkan keluhan kita itu. Mungkin Allah mencarikan jalan keluar. Iya. Saya merasa waktu di Bangkinang, saya tukang jahit. Jadi tukang jahit ini, kawan-kawan sama kelompok itu iri dengan saya. Sambil menjahit, saya sekolah. Nah, teman-teman banyak, ada laki-laki, perempuan banyak, nanti yang cantik-cantik.
iri dia. Ngapain nih rakibnya begini nih? Jangan kau di sini. Oh, pernah di situ di mana lagi kok perempuan? Tempat lain tidak ada. Ayah dan ibu jauh. Nah, bangunlah saya di tengah malam. Wa min al-lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa yabtaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, di masjid itu masjid di Air Jenis, masjid raya. Nah, Allah berikan jalan keluar. Apa dia? Dapat namanya tempat lain yang lebih bagus dari tempat yang semula. Oh, di situ lebih maju menjahitnya, sedang asik menjahit pakaian, rasanya senang sekali. Sekolah pun tamat dari pesantren, pindahlah ke Pekanbaru. Jadi dinaikkan derajat oleh Allah dari daerah naik ke ibu kota provinsi, bisalah kuliah selesai. S1, S2, S3 selesai. Allah naikkan ke makam yang lebih tinggi. Terbukti langsung di dunia itu. Mudah-mudahan terbukti pula di akhirat. Bukan saya ria yang begini, enggak. Untuk jadi pelajaran, saya itu mana mahasiswa saya sampai untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan putus asa dalam kesempitan. Nanti ada kemudahan. Rajin tahajud, Allah angkat derajat yang lebih tinggi. Saya telah mengalami sendiri. Itu saya sampaikan kepada mahasiswa saya karena banyak dia yang biaya sendiri kuliahnya. Seperti saya mandiri. Nah, akhirnya mereka teguh mandiri, tak lupa dia sholat tahajud. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, nah terakhir, dalam kehidupan kita ini kenapa kita perlu memerlukan sholat tahajud? Karena dalam kehidupan kita ini banyak benturan-benturan, banyak pertentangan-pertentangan. Kadang-kadang bertentangan dengan diri kita sendiri, bukan aja dengan orang lain.